tanggal 10. Penyepuhan. Kita ambil satu baris-baris saja. Ini yang paling kuat di bagian penyesan ini. Kalau yang ini ulet, menghindari patah. Seperti biasa, kita melubangi dulu sebelum kita mengecepkan. Kita masukkan gagang sambil dikekar-kekar dulu, cari kelurusannya. Ketemu kelurusannya, hajar terus. Bajak. Ceplok malah istirahat lor. Nampak aneh ini lor. Jadi ini harus direkam wae ora iso. Waktu ini setelah diuber-uber target. Target rampung maksudnya. Berapa target tadi turun. Ya lor, hasil akhir dari besok tadi, maaf banyak yang nggak terekam, jadi kejar-kejar sama pesanan, banyak pesanan sehingga kita banyak kerja nggak banyak merekam. Ini salah satu pesanan tadi, ini pesanan Mas Nganu. Ini bahannya dari ini. Ini arahnya tadi lor. Agak mendekat. Ini penampakannya. Ini sangat cocok lor untuk berburu. Bawaan ke hutan untuk bolang di sungai-sungai. Sekarang kita coba sama keras jadi tajamnya. Nus lor, nus, kita coba pakai bambu cepat nih. Oke lor, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya lor.